Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ketemu dengan Armada PO Haryanto yang sangat ganteng tapi lucu karena ini punya dua body ya teman-teman. Kan SR2 dan body belakang masih SR1, luar biasa nih. Senopati AM181 dari PO Haryanto. Rombak jahat, rombak unik, rombak terlucu pokoknya. Cuma ada dua ya, ada tiga ya. Satu sudah terjual, masih tersisa tiga armada ya. Bodinya kayak ini semua nih teman-teman. Luar biasa pokoknya. Armada ini rolling akan ngelin ke Madura nih. Luar biasa. Biasanya ini armada ngisi ke Solo ya, divisi Solo, tapi hari ini dia ngisi ke Madura. Madura ce, pokoknya mantap juga. Ayo monggo buat warga Madura kabeh, silakan sing arep numpak PO Haryanto, sing arep balik kampung, sing arep liburan ning kampung. Terminal Tanjung Priok tersedia armada-armada yang sangat ganteng, terlucu, terunik, pokoknya ono kabeh ya. Yang mau naik Centrum, naik Madubismo, Gunung Harta juga ada. Madura semua itu pokoknya. Yang mau naik apa namanya itu? Sinar Jaya juga ada ya. Sinar Jaya juga ada yang ke Madura. Salam ini penampakan dari depan luar biasa mantap juga. PO Haryanto 181 Senopati. Armadanya sudah full variasi, sudah full strobo, luar biasa pokoknya. Dan ini penampakan dari headlampnya. Headlamp juga sudah variasi ya, sudah ada warna hijau-hijaunya, mantap pokoknya. Dan terlihat dari nickname juga sudah terpasang Senopati. Mantap pokoknya, yakin los, yakin armada. Walaupun rombak jahat, rombak unik, rombak lucu, tapi kalau menurut saya ini armada paling lembut, paling mantap. Dan ini penampakan dari bagian belakang bokong. Aku beruntung punya kamu. Aduh, luar biasa pokoknya. Dan ternyata terlihat juga masih berputih ini. Penampakan belakang ya, bodinya masih SR1, depan SR2 jadi SR3, waduh luar biasa, dos kandos. Dan itu para calon penumpang dari Cipto GM ya teman-teman, luar biasa juga Cipto GM. Armada ini akan nanti diberangkatkan sekitar pukul, ini angkatan yang terakhir ya, jam 12 siang nih teman-teman. Monggo silakan yang mau ke Pulau Madura masih bisa, angkatan siang terakhir jam 12 siang. Di sampingnya ya terpampang atau terlihat jelas armada dari DD Karina. Armada ini dur, gede dur, luar biasa. Dan ini para calon penumpang pun satu persatu mulai berdatangan lagi ya, mulai teko-teko maneh armadanya, penumpangnya tuh luar biasa pokoknya. Penumpangnya mulai podo teko maneh siji per siji. Ojo sampai ketinggalan, ayo monggo silakan buat para calon pemudik kabeh sing arep pulang kampung. Hari ini atau di siang cuaca sangat cerah mendukung.
salim dulu sebelum berangkat sama orang tua biar selamat sampai tujuannya. Disun dulu pokoknya, luar biasa. Pokoknya selamat sampai tujuan ya, Dek. Semoga sampai ke Pulau Madura dengan selamat ketemu keluarga di rumah. Dan ibunya juga mengambil gambar ya, momen terakhir atau momen untuk apa itu, untuk dokumentasi. Centrum yang baru masuk nih teman-teman, silakan monggo. Ini centrum kita mulai ke Madura nih teman-teman. Armada dari Cipto CM diberangkatkan, dilepas landaskan dari Terminal Priok. Semoga selamat sampai tujuan. Menuju Pulau Madura dengan selamat pokoknya. Luar biasa, jiwa mantap. Dan disusul armada dari PO Haryanto yang lagi siap-siap dilepas landaskan Pulau Madura. Pokoknya tetap selamat sampai tujuan, tetap seduluran selawase, tetap semangat, jok kendor. Arimbi ya, Arimbi juga diberangkatkan ya teman-teman. Luar biasa dari Arimbi. Arimbi menuju Merak nih, yang monggo silakan yang mau ke Merak bisa naik Arimbi dari Terminal Priok. Angkatan siang jam 12. Ala kencana pun dilepas landaskan dari Terminal Priok. Semoga selamat sampai tujuan. Dan disusul armada dari Sinar Jaya, kombinasi sweet class dengan eksekutif, luar biasa Sinar Jaya Madura punya. Dan beginilah ya kondisi situasi Terminal Priok. Rame, lancar penumpangnya atau bis-bis lagi pada gejer. Minalaidin, siap lanjut. Iya. Yuk, Ang Umi. Yo, mangga.